ketemu lagi dengan saya di Astuti Channel. Saya mau kenalin buah aneh. Buah aneh ini namanya buah cong. Kalau di sini namanya buah cong. Buahnya seperti ini. Tuh. Di tempat kalian ini namanya buah apa? Buah cong. Kenapa disebut buah cong? Karena mirip pocong. Seperti itulah kira-kira. Karena mirip cong, ujung pocong tuh loh teman-teman. Rasanya asam-asam manis. Ini buah apa ya? Empaung. Rasanya asam katanya. Nanti ya cuci dulu baru kita makan. Coba try. Ini tadi ambil di kebun ceritanya. Apa itu? Wih, mantap banget. Coba di pohon sana. Indah. Di pohon sana itu. Kepucuk-kepucuk apa itu? Itu namanya ucong. Buah cong. Oh, kita cuci dulu lah ya. Baru dimakan. Kalau ini namanya buah gandaria, bahasa Indonesianya. Kalau di sini namanya buah sotar. Asam-asam manis semua. Rasa buahnya asam-asam manis. Kita cuci dulu, baru kita makan. Coba dulu ya. Aneka buah kampung, buah hutan ya teman-teman. Mantap. Kita coba buah sotar. Gandaria. Ini sih asam nih kayaknya. Karena kulitnya masih kayak gini, pasti asam. Sudah berliur-liur. Kulitnya tipis, tipis banget. Buahnya seperti ini, teman-teman. Acem-acem manis. Manisnya jauh. Asamnya banyak. Kalau yang udah kuning banget itu manisnya lumayan. Seperti ini. Kita coba buah cong. Belimbing hutan. Buah cong. Gimana caranya? Sebenarnya kulitnya bisa dimakan kan? Asam. Seperti ini teman-teman. Seperti buah langsat. Rambai. Maaf, seperti rambai. Manis. Bijinya keras, jadi jangan sampai ketelan. Kalau ketelan, bisa sembelit. Lebih manis dari gandaria yang saya makan. Buah cong lebih manis dari gandaria. Coba lagi yang ini nih. Apa tadi? Empaung. Digigit. Ah, digigit. Digigit yang
Enggak dibuka. Ya enggak mau lah. Jadi yang dimakan apanya ini? Mana Pak orang makan ini tadi? Oh, yang dimakan ini. Kulit ininya. Kayak gini teman-teman. Kata suami yang dimakan daging buahnya. Tapi ini dimakan enggak? Enggak pernah makan. Enggak ada orang makan. Acem banget. Sangat asam. Saya coba bagian kulitnya ya, bukan kulitnya. Seasam belimbing bulu, teman-teman. Asam. Tapi cantik tampilannya kan? Tampilannya cantik. Nah, tadi nih. Jadi dari tiga ini yang paling best ini buah cong, enggak terlalu asam. Tidak terlalu asam. Hati-hati dengan gigitnya. Jadi buah-buahannya, kenalan dengan buah-buahannya. Hari ini udah dulu ya. Tadi apa namanya? Ada buah cong, gandaria. Gandaria tinggal beberapa buah saja. Dan buah yang asem banget. Buah langsat ada di belakang rumah, tapi nggak terlalu banyak. Di sana? Di kebun ada. Banyak. Langsat. Halo. Tapi belum masak. Sudah. Kok enggak ada metik? Enggak dibajak. Jadi kan kami ngambil yang itu. Makan ini. Tadi juga dikasih timun sama tetangga. Timun batu untuk bikin rujakan. Silau ya teman-teman, maaf. Belakang. Terus beli nanas juga. Mana nanasnya? Nanasnya gede banget nih. Oh. Buah nanasnya sebesar saya loh teman-teman. Sebesar muka saya. Ini 5.000 aja. Manis banget. Kemarin saya beli 2. Yang satu dari kupas. Tadi dikasih tetangga itu. Terus ini peringgi yang muda untuk sayur dengan daunnya. Nanti rencananya hari ini mau masak itu sore-sore teman-teman. Ini si timun-timunnya untuk kerujakan. Oke teman-teman, segitu aja ya vlog kali ini. Semoga dapat menghiburkan semuanya yang lagi pulkam. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.